Hai guys, selamat datang di channel FGD Gaming. Di kesempatan kali ini, kami akan memberikan trik umpan 1-2 antar pemain. Sebelumnya, bagi kamu generasi tahun 90-an pasti tidak asing untuk melakukan trik ini. Pada saat itu, trik ini begitu ampuh dijalankan di game Winning Eleven. Apalagi jika yang melakukan trik ini menggunakan pemain Roberto Carlos. Dan pasti kamu akan begitu mudah mencetak gol. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan memberikan trik umpan 1-2 ini atau bisa disebut one-two kepada kalian semua. Namun di edisi kali ini, kita akan menggunakannya di game PES Mobile 2020. Seperti apa triknya? Yuk langsung kita praktekkan. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus menekan tombol umpan dan tombol analog arah secara cepat. Tekan bersamaan ke arah pemain yang punya tanda panah. Dan jika cara bisa dilakukan, maka pemain lawan pun akan tertipu dengan pergerakan pemain kita. Cara ini akan berhasil membesarkan skill kalian dalam bermain. Jika belum berhasil, maka kalian harus sering berlatih skill kalian dalam bermain game ini sampai jago. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di video terbaru serta tips dan trik berikutnya.